السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى اله واصحابه وتابعيهم اهل الصدق والوفا وبعد اخوان اخوات سمو لي رحمه الله peserta kursus online baca kitab kuning metode manhaji jumpa dengan saya Joko Nursio mudir Darunuhat, Mahat Tahusus, pesantren khusus untuk belajar ilmu nahu dan sorof dan baca kitab kuning. Oke, okay, ikhwan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung saja, nggak panjang ribet kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Oke, okay, pastikan sebelum kita belajar Anda sudah pegang buku ini. Ya buku manhaji jadi satu di halaman pertama kita akan belajar al-kalimah wa anwa'uha kata dan macam-macamnya. Oke. Okay? Selain itu juga pastikan ada juga pegang buku lagu nahu sorof metode manhaji. Oke okay, Ikhwan akhwat semuanya dirahmati oleh Allah langsung saja saya baca tirukan saya. Jadi, jadi saya baca harus ditirukan. Al-babul awwalul al kalimatu wa anwa'uha Al-babul awwalul al Bab yang pertama, bab yang pertama, kalimat dan macam-macamnya, kalimat dan macam-macamnya. Ikhwan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah, al-kalimah. Kita sekarang akan belajar kalimat. Apa sih Ustadz, kalimat? Kalimat itu kalau di Indonesia kan padanannya adalah kata. Jadi kalimat kalau bahasa Arab, eh, kalimat bahasa Arab kalau di Indonesia, Indonesia kan artinya kata. Apa itu kalimat? Al-kalimatu qaulun mufradun. Ulangi satu dua tiga. Al-kalimatu qaulun mufradun. Sekali lagi. Al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimat adalah. Kalimat adalah kata tunggal yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri kata tunggal yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri contoh contoh baitun rumah baitun rumah yaqra'u membaca yaqra'u membaca Mindari mindari. oke okay, ikhwan akhwat semua saya jelaskan jadi kata atau kalimat adalah kata tunggal yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri contohnya tadi yang kita baca apa baitun baitun artinya apa baitun artinya rumah Rumah bukan meja, rumah bukan sekolah, rumah bukan kursi, rumah bukan kipas, rumah bukan apa namanya makhat bukan pondok. Ya rumah ya rumah. Itu namanya dalla ala ma'na fi nafsiha. Kedua adalah yakra'u. Yakra'u artinya apa? Membaca. Membaca bukan makan, membaca bukan duduk, membaca bukan berdiri, membaca bukan mandi, membaca bukan menulis. Jadi yakra'u ya yakra'u. Yakra artinya membaca membaca terakhir adalah min min artinya da, dari dari bukan ke dari bukan atas dari bukan kanan dari bukan kiri dari bukan bawah ya dari ya dari itu namanya dalla ma'na fi nafsiha jadi kalimat dalam bahasa arab di indonesia akan artinya kata ya kata nah, kemudian kata itu atau kalimat terbagi menjadi tiga oke okay? Saya baca bukunya tirukan saya anwaul kalimati kita baca anwaul kalimati okay, macam-macam kata macam-macam kata oke sebentar jadi kata dalam bahasa Arab itu bermacam-macam maka dikatakan anwa bukan naw'a. anwa jamak daripada naw'a. anwa berarti macam-macam oh ramung siji tapi ono telu isim fiil huruf isim apa itu isim al ismu kata benda ulangi Satu, dua, 3 Al-ismu kata benda, al-fi'lu kata kerja Al-fi'lu kata kerja, al-harfu kata sambung Al-harfu kata sambung, ulangi Al-ismu kata benda, al-ismu kata benda Al-fi'lu kata kerja, al-fi'lu kata kerja Al-harfu kata sambung, al-harfu kata sambung Oke, okay, ikhwan-akhwat semua yang dirahmati oleh Allah Oke, okay. jadi kata dalam bahasa Arab ada tiga isim Fi'il huruf Isim kata benda, fiil kata kerja, huruf kata sam, sambung. Oke, lanjut di apa namanya? Uh, bawahnya. Oke, definisinya isim adalah kata benda atau kata yang dianggap benda. Contohnya baitun rumah, nah, madrasatun sekolah, Maktagun meja, idaratun kantor, masjidun masjid, jamilun tampan, kabirun besar. Ustaz kalau baitun rumah kata benda madrasatun sekolah ya maktabun meja lah kok jamilun ustaz. Nah, jamilun itu itu kata yang kita definisikan kita golongkan dia sebagai isim. Karena apa? Nanti bahasa Arab madalla ala makna fi nafsiha wa lam zaman. Pokoknya dia menunjukkan arti, menunjukkan makna tapi tidak ada waktu di dalamnya maka termasuk bagian isim. Ya, jadi sifat jamilun sifat kabirun sifat itu nanti kalau dalam bahasa Arab namanya isim, beda dengan nanti bahasa Indo Indonesia. Sekarang fiil ya. Fiil adalah kata kerja seperti yaqra'u artinya membaca ya. Bisa dilihat, dilihat bukunya. Yaktubu artinya menulis, yusalli artinya salat, jadi artinya duduk. Yaqra'u artinya menulis, menulis ya. Yaqra'u artinya membaca. Membaca itu apa sih? Membuka buku, kemudian kita mengeja Ya, jadi melakukan sebuah pekerjaan yaitu menulis, apa menulis itu memegang pulpen, membuka buku kemudian merangkai kata di atas buku kita aku seorang pelajar. Ya. Kemudian yusalli salat, apa itu salat? Ya ruku, ya sujud, ya. Kemudian apa lagi? Baca Fatihah, baca kemudian i'tidal, tasyahud, salam ila akhiri. Kemudian terakhir adalah huruf. Apa itu huruf adik-adik? Huruf adalah kata yang harus disambung dengan kata lain. Yang mana dia tidak bisa bermakna kecuali jika dia disambung dengan kata lain. Seperti min artinya dari. Ila ke fi di dalam. Saya ulangi. Huruf adalah. Baca tirukan saya. Huruf adalah kata yang harus disambung dengan kata lain kata yang harus disambung dengan kata lain yang mana dia tidak bisa bermakna yang mana dia tidak bisa bermakna kecuali jika disandingkan dengan kata lain kecuali jika disandingkan dengan kata lain seperti seperti min dari min dari ila ke ila ke fi di dalam fi di dalam oke okay, saya terangkan dikit jadi huruf itu dia maknanya enggak sempurna kalau enggak disambung dengan lain min artinya dari ada orang ditanya, hei min aina dari mana? Kemudian dia jawab min. Min saja, paham ente? Paham kamu? Hei ila aina, hei mau kemana? Kemudian dia jawab ila. Ke, kemana? Kan gak jelas. Eh di mana? Fi, fi apa? Gak jelas. Oh film masjid, oh ilal madrasati, oh minas suki. Jadi Huruf itu dia bisa menunjukkan makna kapan ketika dia disandingkan dengan kata lain. Oke, okay, ikhwan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah, buka bukunya halaman 2 ya, buka bukunya halaman 2. Oke, okay. praktek kita menentukan isim fi'il huruf di dalam surat Al-Baqarah. Saya baca, tirukan saya. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولاقي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Alladzina orang-orang yang Baca Alladzina orang-orang yang nah, Kalau orang-orang yang kira-kira isim fil fi tak huruf Orang Kira-kira orang itu isim fil fi tak huruf Ya jelas orang itu isim Tidak mungkin kata kerja Yuk minuna beriman Udah ini, Yuk minuna beriman nah, Kalau beriman berarti isim fil fi tak huruf Kalau beriman ya berarti fi'il Ya beriman itu melakukan sebuah tindakan yaitu meyakini sesuatu. Tapi iman itu af'alul qulub kata atau kerja yang dilakukan oleh hati. Ya, ada kata apa-apa fi'il namanya af'alul jawarih, daraba, mukul, fataha, membuka, Apalagi jalasa duduk ini afalul jawareh ya pekerjaan yang bisa dilakukan yang bisa nampak yang bisa dilihat yang dilakukan oleh panca indera kita menulis membaca duduk melihat tapi kalau iman dilakukan oleh tangan enggak dilakukan oleh mata tidak dilakukan oleh kaki tidak terus dilakukan oleh apa dilakukan oleh hati kita maka yuk minuna itu beriman Oke okay, maka diisi ya Di titik-titiknya Yuk minuna beriman fi'il Bil ghaibi Dengan yang ga'ib Sesuatu yang ga'ib Berarti isim Nah isim ga'ib itu apa namanya Ya bagian dari biji Ada sesuatu itu Kalau dalam bahasa Indonesia Ada Ada abstrak Apa itu Abstrak itu Abstrak itu apa Abstrak itu ya Gak kelihatan matamu jin ada atau enggak ada tapi enggak kelihatan ya itu namanya abstrak yang nah, beda dengan kipas saya nyalain kipas kipasnya ada tapi kalau abstrak gaib itu sesuatu jadi ghaib itu tuh nyata cuma kita saja enggak nampak wa yuqimuna dan mendirikan mendirikan berjelas is fi'il yuqimuna jelas fi'il fi mendirikan as-salata salat, as -salat. Wa mimma dan dari apa-apa Mimma min huruf ma Apa-apa Berarti e eh, Isim eh, ya Dari sesuatu Razakna memberikan rizki ya Razakna berarti sebuah pekerjaan memberikan seseorang Razakna memberikan rizki siapa nahnu kami Maka razakna itu adalah fi Fi'il hum Artinya mereka Mereka isim fi'il huruf ya hum isim fil khuruf hum jelas e isim artinya mereka orang yunfiquna meninfakkan kalau menginfakkan jelas fi fi e, rozakna sama yunfiquna tadi artinya sama hanya saja rozakna fi il madhi yunfiquna fi il mudha Oke okay, ikhwan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah Kita analisis identifikasi Surat Al-Baqarah ya Yang kedua Saya baca kemudian ulangi setelah saya إن الله لا يستحي أن يطرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولن يسمع سما إن الله لا يستحي أن يطرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن, أن, إن سسونغونيات saya Inna sesungguhnya sesungguhnya kira-kira isim fi'il atau huruf ya inna itu huruf huruf apa namanya huruf taukid ya huruf taukid menguatkan benar-benar cuma nggak tahu dulu awal siapa yang menerjemahkan kok inna diartikan sesungguh sesungguhnya begitu kan jadi inna itu artinya temenan mentaukiti Allah Allah Inna allaha allaha isim fil khuruf. allaha eh isim la artinya tidak. La isim fi'l ala khuruf. Tidak. Maksud kata benda kata kerja yang tidak berarti hu. Huruf yastahyi malu. Inna allaha la yastahyi. Yastahyi isim fil ta khuruf. Fi il. Ayyad riba membuat. Fi il. Masalan perumpamaan eh. Isim ma apa-apa isim Pak, artinya artinya nyamuk jelas, eh jelas isim. Oke, okay, itu ya. Jadi, kata dalam bahasa Arab ada tiga, ada isim fiil atau huruf. Isim kata benda, fiil kata kerja, huruf kata yang harus disambung dengan kata lah, Kata lain, oke, okay? kita akhiri dengan lagu manhaji. Ha, buka buku lagunya. Mari kawan semua belajar tentang kata. Satu isim kata benda, dua fiil kata kerja. ketiga kata huruf dia tak punya makna kecuali jika dia disambung dengan lainnya isim itu cirinya tanwin al-jar dan nida Musnad ilai dan idhofa Itulah ciri-cirinya Fi'il itu cirinya Awalnya qadisin sofa, Akhirnya tak nisakina Itulah ciri-cirinya Tuh dua tiga Mari, kawan semua, belajar tentang kata "satu isim", kata benda, dua fi'il, kata kerja. Ketiga kata huruf dia tak punya makna Kecuali jika dia disambung dengan lainnya Isim itu cirinya Tanwin, Aljar, dan Nida Musnad ilai dan ilbofa itulah ciri-cirinya. Fi'il itu cirinya Awalnya qadisin sawfa Akhirnya taknis sakina Itulah ciri-cirinya Cukup sampai di sini dulu Semoga bermanfaat dan barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh